Nah, perhatikan ya, perhatikan ke depan. Apa yang ibu katakan, dengarkan. Lihat ke depan. Rafa, lihat ke depan ya. Kita tadi sudah belajar apa tadi? Kita sudah belajar matematika mengenai bangun datar ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, ya, sebelum kita pulang, ibu mau melihat kalian menggunakan garpu itu garpu itu sebagai media kita ya. Itu garpu yang ada di atas meja itu ya. Nah, garpu yang ada di atas meja itu sebagai media pembagian ya. Itu ada garpu berwarna putih ya, sebagai media pembagian. Nah, sekarang ibu minta berapapun jumlah garpu yang kalian ambil dari atas meja, kalian panggil teman kalian berapa orang untuk membagi garpu itu. Pembagiannya harus sama ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, tapi harus sama. Paham? 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 Nah, kalau sudah paham, sekarang kita mulai saja dan ibu akan mencoba memanggil satu orang anak untuk maju ya. Dan setelah ibu panggil satu orang anak untuk maju, yang ibu panggil tadi memanggil temannya berapa orang untuk membagikan garpu itu sehingga hasilnya masing-masing sama ya. Jangan lebih dan jangan kurang, harus sama. Yang pertama ibu panggil Angel. Angel ya. Angel mengambil garpunya berapa terserah ya. Mau pembagian berapa terserah. Ya terserah ya. Berapa? Harus bagi sama Angel ya. Berapa Angel diambil berapa? 6 ya. Angel mengambil garpu 6. Sekarang Angel membagikan untuk temannya berapa orang? Panggil Angel. Ya. Bagikan Angel. Ya, berapa 3 orang Angel? Ya, sekarang Angel kayaknya mengambil atau memanggil temannya 3 orang, 6 dibagi 3 Angel. Dapat berapa kira-kira? Ya, bagikan. Bagi sama ya. Nah, Angel tadi mengambil garpu 6 garpu ya. Dia bagikan ke 3 orang temannya. Masing-masing teman dapat berapa nih? 2. Dapat 2. Ah, tadi 6 ya. Nah, sekarang kita kalikan. 2 dikali 3 dia kembali menjadi 6. Sekarang kembalikan garpunya, Angel boleh pulang. Boleh tepuk tangan buat Angel. Angel boleh pulang. Ya, dan ibu minta si Anissa bertahan. Anissa mengambil garpu berapa Anissa? 10. Ya, 10 silahkan. Ya, panggil temannya berapa orang mau? Ya, yang terserah maju ya, 2 orang. Ya, katanya 2 orang, ayo panggil 2 orang. Ya. Ya, cepat. Nah, sekarang Anissa membagi garpu yang 10 itu untuk 2 orang temannya. Kira-kira Anissa mereka berdua dapat berapa? 5. Dapat 5. Ayo coba bagikan. Iya. 10 dibagi 2 dapat 5. 2 kali 5 10. Ya, kembalikan Anissa boleh pulang. Ya. Ya, Anissa sudah ya.
Anissa sudah. Jadi Anissa sudah, sekarang ibu mencoba memanggil si Amar ya. Amar. Amar mengambil garpu berapa, Mar? Temannya dipanggil berapa orang, Mar? Iya, ayo aja panggil aja dua orang, Mar. Amar mengambil garpu tadi sama seperti Anissa ya, dia ngambil 10. Lalu dibaginya buat si Hafiz sama si Hawari. Masing-masing Hawari dapat berapa, Hawari? 5. Dapat 5, Hafiz dapat? 5. 2 kali 5 berapa sama-sama? 10. 2 kali 5? 10. 10 ya. Jadi 2 kali 5 10. 10 dibagi 2 dapat 5. Sekarang si Amar boleh pulang ya. Kembalikan ke tempatnya itu. Yang bertahan Hafiz ya. Hafiz bertahan. Ngambil garpu berapa maunya? 6. Hafiz mau membagi garpu yang 6 itu untuk berapa teman? Ya, panggil 2 orang temannya. Mana? Enam garpu dibagi 2 orang, kira-kira dapat berapa pis? 3. Ya, bagikan. Dapat berapa, Hawari? 3. Dapat berapa, Rafa? 3. Jumlah garpunya tadi berapa? 6. 6, ya. Nah, sekarang kalian 2 orang ya. 2 orang dikali 3 garpu dapat berapa? 3. Kembalinya. 2 kali 3? 6. Ya, 2 kali 3, 6. Si Hafiz boleh pulang. Sekarang Hawari gilirannya mengambil garpu berapa, Hawari? 4. Ya, 4. Ambil 4. Panggil temannya berapa orang, Hawari? Itu kan cuma 4 aja garpunya. Jangan manggil teman terlalu banyak, nanti gak cukup garpunya. Berapa orang? Nah, gimana? Sudah? Ya, sudah. 4 dibagi berapa nih? 4 dibagi berapa? 4 dibagi 2 orang anak. Masing-masing dapat? 2. Ayo bagikan. Nah, dapat berapa, Fiona? 2. Dea? 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4. 2 kali 2, 4. Hawari boleh pulang. Tinggal Fiona. Giliran Fiona. Fiona ngambil berapa, Fiona? 8. Sudah 8? Coba hitung dulu. Pas? Ya, bagikan ke temannya. Berapa orang kamu panggil? 4 orang ya. Panggil 4 orang. Nah, sekarang Fiona ngambil 8 tadi ya. Sekarang Fiona bagikan itu 8 garpu, kira-kira dapat berapa ya, Fiona? Dapat 2. Ya. Nah, ibu mau tanya lagi nih. Tadi Fiona punya garpu 8 ya. Fiona membagikan untuk kalian berempat. Ini kalian dapat berapa nih? 2. Dapat 2. Nah, 2 garpu itu dikali 4 berapa? 8. 8. Tepuk tangan karena pas ya. Tepuk tangan. Sekarang Fiona boleh pulang.
Dan garpunya simpan di atas meja dulu. Ambil berapa garpu? 5 ya. Ayo kita lihat Maimudah ngambil garpunya 5. Sekarang Maimudah membagikan garpu yang 5 ini untuk berapa orang nih kira-kira? 5 orang. Ayo panggil temannya 5 orang. Ayo cepat ya. Ayo cepat maju. Nah, sekarang 5 garpu itu dibagi menjadi untuk 5 orang anak, kira-kira dapat berapa nih? Ya, bagikan. Bagikan. 5 garpu dibagi 5 orang anak, masing-masing dapat 1. Dapat 1. 1 kali 5 1 kali 5 5. Ya, sekarang Maimudah boleh tepuk tangan untuk Maimudah. Alif ngambil garpu berapa? 4. Alif manggil temannya berapa orang, Lip? 2, ya panggil 2, Lip. Dapat berapa? 2. Dapat berapa? 2. Ya, dapat 2. 4 garpu dibagi oleh Alif untuk si Julian dan Rafa, masing-masing dapat 2. 2 kali 2? 4. 4. Tepuk tangan untuk Alif. Ya. Sekarang Alif boleh pulang. Rafa tinggal. Kan ke depan yang masih belum dapat giliran. Rafa ngambil garpu berapa, Rafa? 6. Udah. Rafa memanggil temannya berapa orang untuk 6 garpu? 3. Ya, panggil. Ayo, 6 bagi 3 dapat? 6 dibagi 3 dapat berapa? 2. Dapat 2. 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. Silahkan si Rafa pulang. Ya, tepuk tangan untuk Rafa. Ngambil garpu berapa, Raisa? Pas lah, coba ibu lihat. 6, Raisa ya. Dibagi untuk temannya berapa orang, Raisa? 3. Berapa orang teman? 3. Ya, panggil. Bagikan. Masing-masing dapat berapa? Dapat berapa? 2. Dapat 2. 6 garpu yang dibagikan Raisa untuk 3 orang temannya, masing-masing mendapat 2. 2. 2 garpu. Sekarang 2 garpu itu dikalikan 3 berapa? 6. 2 kali 3? 6. Sekarang Raisa boleh pulang. Tepuk tangan untuk Raisa. Nasma ngambil garpu berapa, Nas? 8. Ya, ambil 8. Sekarang silakan Nasma panggil temannya berapa orang untuk 8 garpu. Jangan salah ya jumlah temannya. Kalau salah nanti garpunya kurang atau lebih. Ayo, berapa orang teman nih sisanya? Berapa orang teman sisanya? Panggil cepat ya, berapa orang teman? Ayo. Berapa orang teman tadi? Untuk 8 garpu berapa orang? Nasma? Ya, panggil. Panggil cepat. Suruh maju ke depan berdiri. Bagikan. Dapat berapa?
Dapat berapa tadi pembagian dari Nasma? Dapat berapa? Coba kasih lihat. Ya, dapat? Dua. Dua garpu dikali empat sama dengan? Delapan. Nasma boleh pulang. Tepuk tangan untuk Nasma. Sekarang Aisyah ngambil garpu berapa? Dua. Panggil temannya. Dua orang. Ayo, cepat ya. Cepat. Nih dua garpu dibagi dua dapat berapa nih? Dapat? Satu. Berapa? Dua bagi dua dapat? Satu. Satu kali dua? Satu kali dua? Dua. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Aisyah bisa pulang. Ambil garpu berapa? Lima. Ya, temannya ada berapa orang sih, Pak? Ada lima, kira-kira lima ini dibagi untuk lima orang teman nih, kira-kira semua dapat ya? Ya, sekarang panggil. Semua berdiri. Semua berdiri. Lima orang teman berdiri, bagikan garpu itu. Dapat berapa nih? Satu. Dapat satu. Satu kali lima? Lima. Sekarang si Pa boleh pulang. Berapa kalian nih? Lima. Lima, sisa lima ya. Nah sekarang mau ibu panggil si Maria ya. Maria maju. Maria kira-kira ngambil garpu berapa Maria? Ingat-ingat temanmu ada empat orang ya. Nah empat. Kamu bagikan untuk berapa orang nih? Untuk berapa orang? Empat garpu? Empat garpu dibagi berapa nih kira-kira? Kalau bagi satu buat kamu sendiri aja. Kan empat garpu. Empat garpu dibagi. Empat garpu. Kan kamu panggil temanmu berapa orang? Untuk empat garpu. Ya panggil aja dua orang. Nah itu empat garpu dibagi berapa itu? Dibagi dua dapat? Empat bagi dua dapat? Ya bagikan. Empat bagi dua dapat berapa? Dapat dua. Dua kali dua? Empat. Ya Maria boleh pulang. Sekarang ibu panggil Rian. Ya Rian maju. Rian ngambil garpu berapa? Ya ambil tiga. Nah, ayo kita lihat tiga dibagi berapa nih. Ya semua berdiri kalau tiga orang. Dapat berapa nih garpu? Satu. Ya kasihkan. Dapat berapa? Satu. Dapat satu. Satu kali tiga? Satu kali tiga? Tiga. Dah, kembalikan garpunya Rian boleh pulang. Rian. Sekarang ibu panggil Julian ya. Julian ngambil garpu berapa? Ya. Untuk berapa orang teman nih kira-kira? Ya panggil sana suruh berdiri. Mereka berdua. Ya semua berdiri. Karena cuma tinggal dua ya. Bagikan. Dapat berapa Julian? Dapat berapa? Satu. Dapat satu. Satu kali dua? Dua. Dua. Udah Julian boleh pulang. Terakhir ya. Yang terakhir pulangnya sama-sama ya. Pulangnya sama-sama tapi harus jawabannya benar ya. Sekarang dia sama Fanny maju ya. Dia sama Fanny maju ngambil garpunya berapa? Empat. Coba. Udah Fanny bagi. Ambil empat. Ambil empat. Ambil empat. Ambil empat. Fanny yang ambil empat. Nanti dibagi buat dia. Diri situ. Diri situ. Diri situ. Bagikan buat dia. Buat dia dapat berapa dia? Dea berapa? Pani berapa?
Pani berapa, Dea berapa? Bagi sama. Ya, kasihkan Dea. Ya, punya Dea 2, punya Fani 2. 4 garpu tadi dibagi sama untuk Fani dan Dea, masing-masing dapat berapa? 2. Dapat 2. Nah, 2 garpu itu kali 2 berapa? 4. 4, ya benar. Sekarang kalian berdua juga boleh pulang.